Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani di mana saja Anda berada, tentu kita mengetahui bahwa di negara kita Indonesia, khususnya di tempat Cipkupi berada, yaitu di Provinsi Aceh, sudah hampir sebulan kita terus diguyur oleh hujan. Dan hari ini bisa kita lihat bagaimana mentari mulai menyapa kita. Apakah ini akan bertanda bahwa musim hujan untuk tahun ini akan pergi, ataupun ini hanya hanya transit sementara, bisa saja ataupun bisa jadi dalam 2 hari ini musim hujan juga akan kembali mengguyur kita. Sudah mendekati 2 pekan kita tidak bisa pergi ke kebun ya, karena hujan yang terus tiada henti. Saya kita lihat bagaimana pelepah daun pinang tua yang sudah berserakan di bawah pohon. Ya. Dan ini akan menjadi tugas awal kita. Ini akan kita angkat dan kita bakar. 2 pekan tidak kita kunjungi, maka buah pinang pun sudah mulai terlihat ya, warna kekuningannya. Itu lagi di sana. Dan ini akan menjadi agenda utama kita hari ini. Kita akan coba bawa pulang semampu kita ya, dengan kapasitas motor yang kecil. Walaupun akan kita lakukan bertahap ya. Bisa kita lihat bagaimana suburnya. Ini pucuk merah di musim hujan ya. Sangat subur ya, mengeluarkan daun barunya. Demikian juga yang di sebelah kanan. Bisa kita lihat ya. Ini sudah waktunya kita melakukan pemotongan lagi ya. Mungkin pekan depan akan kita bawa mesin dan kita akan memotongnya hama ataupun rumput kembali. Oke, demikian untuk sapa pagi kita. Sekarang kita akan bersiap-siap, berpakaian dan melakukan aktivitas. Kalau kita lihat hari ini banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan ya. Namun kita tidak mungkin melakukan dalam 1 hari dengan aktivitas yang banyak. Bisa kita lihat di atas juga sudah banyak ya buah pinang yang masak, sudah di sana. Oke, sahabat Cipkupi, demikian untuk sapa pagi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.